Assalamualaikum, saya dari UMKM Planet Green. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat Kemdikbudristek. Dan terima kasih juga kepada Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Lamongan yang telah menyelenggarakan kegiatan Sekolah Wirausaha Keterampilan Penjualan Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan pada UMKM Planet Green Lamongan. UMKM Planet Green Lamongan yang selama ini kegiatan pemasaran produknya secara manual dari mulut ke mulut, kemudian melalui WA dengan gambar seadanya yang kurang menarik dilihat oleh konsumen. Dengan adanya sekolah wirausaha ini, kami sudah bisa melakukan kegiatan pemasaran melalui media online e-commerce dengan menggunakan gambar produk yang sudah lebih baik dengan aplikasi Canva, sehingga gambar produk kami sudah lebih baik dan enak dipandang oleh konsumen. Semoga setelah kegiatan sekolah wirausaha ini, produk yang kami hasilkan penjualannya menjadi lebih baik dan meningkatkan penghasilan kami. Sekali lagi, terima kasih kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kemdikbudristek, dan Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu-ibu. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa soal monggo dijawab nggih. Jadi ada pretest, ini akan dilakukan satu kali ya. Kemudian nanti besok di akhir kegiatan akan disebar post test. Nah, di mana ini memang terkait dengan apa yang akan teman-teman dapatkan selama 2 hari ini. Oke. Jadi monggo silakan sebelum kita mulai nanti materi pertama oleh Bu Elvina terkait sambutan atau apa, saya hanya menjelaskan teknisi dari kegiatan 2 hari ini. Nah, untuk kegiatan ini ada materi yang akan dijelaskan ya, kemudian praktek secara langsung. Jadi harapan kami adalah teman-teman semuanya ini tidak hanya tahu teori, tapi langsung praktek. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini semuanya bawa handphone semuanya nggih. Udah bawa. Kalau mungkin yang bagian tidak bawa, oh di bawah anaknya. Nah, mungkin nanti bisa joinan sama teman-teman. Mungkin yang tidak bawa, mungkin bisa bawa. Jadi untuk hari ini insyaallah terkait promosi ya. Promosi dari produk. Oh, nanti akan disampaikan sama yang di depan juga. Thank you.
Nanti kalau sudah punya aku nanti bisa langsung ke mulai jual. Ini kan masih saya masih awal ya, masih data dulu ya. Coba mulai jual, sudah punya aku. Nah, sudah seberapa dengan itu ya. Coba yang punya aku bisa klik yang mulai jual. Ya, punya. Oh, nah, apa ini kalau sudah masuk? Nah, yang mulai jual. Nah, ini mulai jual. Sudah punya akun, nanti coba di halaman depan tadi itu. Oke, mulai jual. Oh, dulu pernah penjualan dulu ya? Dulunya dulu pernah juga pernah masuk penjualan. Nah, mulai mendaftar, ini masih baru. Gak apa-apa, berarti akunnya dulu sudah hilang kelihatannya. Sudah, Mbak? Sudah mulai ya? Kalau yang sudah punya akun, tinggal nanti coba di menu mulai jual. Nah, sudah seperti ini. Oke, betul. Yang belakang-belakang, sudah ya. Next, kalau seperti biasa. Sorry, alamat. Dan jasa pengiriman, oke, betul. Nah, itu sudah. Pajaknya sudah pernah ada alamatnya nih. Kalau pakai pagi itu aja. Atau sebagai itu, alamat utama boleh. Oke, alamat. Oke. Next, Mbak. Oke. Jadi nanti ini terus next. Nah, ada seperti ini ya, alamat. Nah, alamat ini penting ya, kenapa nanti harus sesuai dengan GPS ya. Ini dah alamat toko ini ya, Pak? Ya, terus alamat toko. Klik ya, terus. Nah, ada seperti itu ya. Klik, tulis nama lengkapnya yang panjenengan lagi bu, nama panjenengan. Bukan nama toko ya? Bukan nama toko. Kalau yang ini namanya adalah nama panjenengan. Nanti berhubungan dengan pengiriman, jasa kirimnya ya. Nama lengkap kalau bisa dan nomor telepon. Boleh, berarti pakai itu aja nggak apa-apa. Itu sesuai dengan alamat panjenengan ya. Alamatnya jangan ada. Oke, lewati mau nggak? Tidak apa-apa, lewati aja berarti sudah. Oh, berarti sudah pernah jadinya daftarkan ya. Oke, itu sama. Coba diganti. Kalau mungkin ada yang keterangan sudah nama toko sudah dipakai, berarti mungkin dan pakai nama lain, berarti namanya nama pasarnya.
memasang harga itu kan dari Shopee sendiri itu ada kena admin Pak, 7% kalau nggak salah. Nah ini gimana biar kita itu sebagai pemula itu untung juga? Bisa dipahami, memasang harga itu kan dari Shopee sendiri itu ada kena admin Pak, 7% kalau nggak salah. Nah ini gimana biar kita itu sebagai pemula itu untung juga? Bisa dipahami? Nanti hasil kuesioner juga nanti akan dipublikasi, nggak ada namanya, tenang ya. Bahwa di jurnal juga ya, dan juga di YouTube insya Allah diupload kegiatan selama 2 hari ini. Karena memang menjadi kewajiban dari hibah ini.